Facelift terakhir ya, ini yang model Barong ya. Begitu facelift dia modelnya Barong nih, grillnya nih. Bedanya sama Innova sebelumnya. Ini tipe V bensin, yang mesinnya 2000 cc 1 TRFE. Headlamp di sini crystal motor vector, di sini ada fog lamp crystal motor vector nih, ada corner sensor. Nih, ini corner sensor ini. Fog lamp di sini ya, tadi di sini. Velg dia 15 inci dengan ban akselera dengan profil ban 05 55 55 R15. Ban warna silver velg ya. Di sini ada subscar, sub body molding, di sini sensibian, di sini suara body, dan ini banyak chrome-nya. Endokin di sini mulai chrome, ada tolong air, tipe video pentegas antena ya. Nih kalau mau lihat nih. Nih pentegas antena di sini nih. Kalau tipe gue ke bawah nggak kayak gitu ya. Handle di sini chrome mulai tarik, kita lihat ke dalam, outer handle tambahan ya. Yang outer chrome ini tambahan yang ada di Innova. Di sini bannya fabric di dot trim depan masih plastik semua yang di sini, cuma fabricnya di sini ini motifnya kayak gini. Panelnya lebih gelap dibandingkan sebelum dibandingkan facelift pertama. Orinya 4 sisi, auto sisi driver, ada central lock, window lock, door handle semi chrome, ada speaker, cup holder dan under pocket. Nah, ini transmisi matic ya. Maaf ya tadi agak cepat-cepat aja videonya ya. Di sini ada buka kap mesin, buka tangki, ada electric mirror, ada indikator alarm, ada ring immobilizer tapi belum immobilizer ya. Itu baru di Innova Reborn. Kalau di Kijang Innova yang immobilizer, kalau yang versi ini belum ya. Ada dimmer, kisi AC, ban dashboardnya standar plastik. Di sini cuma ada odo trip A trip B. Ini kuncinya ada ring, ini ada lubangnya ada ring iluminasi, cuma saya nggak megang kuncinya. Ada tombol display, di sini ada audio steering switch, dan ini dia udah facelift terakhir. Ini airbag ini udah di semua varian ya. Sekarang kalau di facelift sebelumnya kan cuma tipe V doang yang punya airbag. Pengaturan setir dia tilt, tapi belum teleskopik, dan ini steeringnya kayak Fortuner ya. Di sini ada audio steering switch, ada tombol MID, lapis kulit, dan ada panelnya, ada wiper, shockernya, ada intermittent dan evolutionnya, shocker headlampnya, ada fog lamp juga, integrasi ya. Kisahnya di kiri kanan, AC sudah digital, auto climate, ada hazard, ada rear defogger, ada front defogger juga, itu sudah diganti yang model Android aslinya nggak kayak gini ya, framing juga udah diganti, semua panel cuma diganti yang silver, chrome maksudnya black glossy. Ada asbak, socket lighter, sensor parkir, power sensor, ada power outlet, tempat simpanan terbuka, double cup holder. Ini transmisi dia gear 4 speed, ada wood panel juga, power brake mechanical, armrest. Ini plastiknya di sini, ada tempat simpanan. Joknya kayak gini, fabric gak di retrim. Seatbelt yang high register, hand grip fix, sun visor di penumpang depan, ada vanity mirror dan card holder. Ya. Spin tengah di ini view, di sini ada tempat kacamata nih ya. Nih ya. Ada buat kaca, ada lampu baca kiri kanan cuma tipe V only. Sun visor di cuma ada card holder. Airbag sisi penumpang depan ini sudah all type ya di Innova Barong, Dono ya. Di Innova Dono atau Innova Barong. Aci atas bawah, ini atas. Nih ya, bawah. Enggak ada pengunci lagi ya. Ini ada slot USB ya, karena ini headsetnya diganti. Ya ada head adjuster di kursinya, ada reclining, head adjuster dan sliding juga. Standar tipe G ya, tipe E nggak dapat head adjuster. Kita masuk dalam aja lah langsung. Oke, kita masuk. Di sini door trimnya di sini. Tadi aku masuk ke dalam. Ya. Untuk di sini ada wood panel, di sini door handle sini chrome, ada fabricnya, polyester armrest, ada speaker, cup holder dan under pocket, dan ini ada seatbelt pocket, termasuk belakang sini ada seatbelt pocket, ada cup holder, ya tunneling ini penggerak belakang. Ini layout dashboardnya dari Innova facelift terakhir tipe V bensin, tapi bukan cup bensin ya. Di sini ada lampu baca, pengaturan double blower, kisasi di sini ada roof monitor, hand grip fix, seatbelt ya ketentuannya, headrest, cuma ini kursi dia edge stable ya, cuma ini satu kursinya lagi dilipat nih. Di sini tipe V dapat armrest, tapi dia tidak ada cup holder ini. Untuk kursi juga sliding juga, dan ini kursinya tapi sayangnya tidak one touch tumble, ini masih two touch tumble nih. Nih ya, nih satu step lagi nih. Oke, cuma ini kursinya lagi terlipat, jadi kita nggak bisa nyoba
nggak bisa nyoba di baris ketiga, tapi kalian bisa nonton videonya yang Innova tipe G 2013. Saya cek di belakang. Untuk rem belakang dia promo, dan ini bisa stop lampunya yang facelift terakhir sama kayak facelift pertama, facelift kedua maksudnya, yang kayak di tengah ya. Ada reflektor, ada sensor parkir 4 titik ya di sini. Ada knalpotnya, ban serep ini di bawah sini ya. Nih, di sini ada rewiper, ini ada redesolder dari apa sekolah, dengan ini ada garnish reflektor. Karena ini yang udah facelift terakhir, ini cuma pintu bagasnya kita buka ya, pakai tinggi-tinggi aja ya. Tapi nggak ada kamera mobil.